Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 17 April makin dekat. Kalau misalnya kamu masih bingung tentang tata cara bagaimana mencoblos, atau kamu masih bingung tentang kertas suaranya, nah, saya punya tipsnya ya. Yang pertama, untuk warna hijau untuk caleg DPRD kota kabupaten. Yang kedua, untuk warna biru caleg DPRD provinsi. Untuk warna kuning caleg DPR RI. Untuk warna merah calon legislatif DPD. Dan yang terakhir, untuk kertas abu untuk calon presiden. Tata caranya pencoblosan, kamu bisa coblos namanya, coblos nomornya, coblos muka, coblos nama partainya juga. Nah, jelas kan? Makanya jangan golput. Ayo ke TPS, karena suaramu menentukan masa depan bangsamu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Menir Pikir, sendiri yang gak bisa bahasa Belanda. Dadah!